Sejumlah wisatawan anu teu bisa nembongkeun surat hasil antigen dipariksa kasehatan ngalewatan rapid antigen di salah sahiji lalawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat. Eta hate dilakonan pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 klaster wisata. Para wisatawan anu teu bisa nembongkeun surat hasil antigen nalika rek ngadeg-deg ka tempat wisata dipariksa kasehatanana mangrupa tes rapid antigen di salah sahiji lalawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat. Saurang-saurang wisatawan anu teu mawa antigen di rapid tes heula meme asup ka tempat wisata. Upama hasilna positif, para wisatawan dipahing asup tur bakal langsung disuap tes lanjutan. Sajroning kitu, para wisatawan anu geus mawa tur nembongkeun surat hasil antigen bisa langsung arulin di eta tempat wisata. Eta rapid antigen anu ditaratas ku Dinas Kesehatan jeung ngokolakeun tempat wisata teh dilakonan pikeun antisipasi tur tanyinglar sumbarna COVID-19 sangkan taya COVID cluster wisata. Karena kemarin tahun 2009 ya pernah ke sini juga daerah Lembang juga. Terus Bapak, kenapa sih ingin berlibur lagi ke Lembang sini, Pak? Karena ya enak ya suasana di Lembang, nyaman, untuk keluarga cocok. Dalam rangka apa nih, Pak? Keluarga di Tangerang, jadi sekalian di sini ya. Pak, ini Bapak bawa surat antigen? Iya, betul. Kenapa tuh, Pak? Ya untuk jaga-jaga, Mas, karena kita kondisi pandemi sekarang. Naik Lembang sendiri, Pak Bebe sendiri menjadi zona merah. Ya, kita sebagai antisipasinya untuk yang datang, yang ada swabnya, yang ada surat swab antigennya, kita tanya, dan hari ini kita mengadakan swab antigen gratis. Dina libur panjang tahun anyar kiwari, sejumlah lalawak wisata Lembang mimiti digegekan ku para wisatawan timang pirang wewengkon. Para wisatawan diperdi tetap tuhu karena protokol kesehatan, kawas make masker, kukumbah leungeun, jaga jarak, jeung nyinglar ririungan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.